What you got to play? Generic drops for days. Still the people rage. Am I not insane? Can you stop? Assalamualaikum. Halo sahabat Info 19. Selamat datang kembali di channel ini. Seperti biasanya, kali ini Mimin akan mereview gaji ataupun penghasilan channel TransTV Official dari YouTube. Mungkin tak perlu berlama-lama lagi, langsung sahaja ke pembahasannya. Enjoy! TransTV Official memulai peryoutuban yaitu pada tanggal 2 September tahun 2014. Di mana TransTV Official sudah mengupload video yaitu sebanyak 82.658 video. Dan TransTV Official juga sudah memperoleh pengikut ataupun subscribernya yaitu sebanyak 14.100.000 subscriber. Begitu juga view keseluruhan TransTV Official di mana sudah mencapai sebanyak 7.502.805.701 view waktu tonton. Dalam satu bulan TransTV Official memperoleh penambahan subscribernya yaitu sebanyak 200.000 subscriber. Dan penambahan view-nya yaitu sebanyak 127.139.000 view waktu tonton. Bila dilihat dari estimasi harian, baik itu penambahan subscriber, view, begitu juga penghasilan TransTV Official dari YouTube. Di mana pada tanggal 8 Mei sampai tanggal 17 Mei, TransTV Official memperoleh penambahan subscribernya yaitu sebanyak 100.000 subscriber. Dan penambahan view-nya yaitu sebanyak 2 juta sampai 5 juta view waktu tonton. Begitu juga penghasilannya yaitu sebanyak $747 sampai $1.500. Atau setara dengan Rp10.458.000 sampai Rp21.000.000. Membahas mengenai penghasilan per bulan TransTV Official dari YouTube, di mana TransTV Official sudah berpenghasilan sebanyak $31.800 sampai $508.600. Yang bila disetarakan ke rupiah yaitu setara dengan Rp445.200.000 sampai Rp7.120.400.000. Jadi, jika ditotalkan penghasilan keseluruhan TransTV Official dari YouTube, maka TransTV Official sudah berpenghasilan sebanyak $381.400 sampai $6.100.000. Yang bila disetarakan ke rupiah yaitu setara dengan Rp5.339.600.000 sampai Rp85.400.000. Itulah yang bisa Mimin rangkum mengenai penghasilan TransTV Official dari YouTube. Semoga video singkat ini bermanfaat untuk kita semuanya. Amin. Sekian. Wassalamualaikum.